Musik musik bunyain The Papa tuh sebenarnya itu jeritan hati sih. Jadi musik bunyain The Papa tuh jujur dari hati, dan kadang-kadang gue juga ngeliat lingkungan atau temen-temen mereka dalam menghadapi kehidupannya, dan apa ya, seorang papa tuh bertanggung jawab dengan buntutnya di belakang, cuman lu tetap harus keluar menghadapi dunia dan lu yang harus berjuang gitu. Nah itu sih yang menginspirasi musik-musik gue yang The Papa, so lebih mature lah, lebih dewasa sih menurut gue, meskipun gak terlalu puitis karena mungkin keterbatasan gue ya, cuman gue mencoba jujur aja menyampaikan apa adanya, karena menurut gue musik tuh ya pesan sih, selama lo nyampe pesannya itu cukup gitu. Halo Papa, perkenalkan nama gue Bunge. Ya, gue baru bikin channel YouTube ya dengan nama Bunge and the Papa. Kenapa Papa? Sebenarnya Papa di sini sih gue pengen mengangkat, atau konsepnya adalah kenapa harus dengan The Papa itu, konsepnya tuh gue pengen mengangkat sisi atau sudut pandang perspektif seorang papa ya, berhubung gue juga udah jadi papa ya. Papa itu adalah lu cowok, lu punya tanggung jawab, lu punya keluarga, lu punya pekerjaan, lu punya penghasilan, lu mapan, cuman lu tetap cowok, lu tetap harus punya hobi, lu tetap harus ngasih makan jiwa lu dengan hobi lu itu, dengan lu harus tetap berkarya, lu tetap ngeband, lu tetap bad boy, lu tetap, cuman lu tetap harus tanggung jawab karena lu udah jadi papa. Untuk channel ini kita akan coba buat 2 konten per minggu. Untuk awal minggu atau hari Senin kita usahakan ini ada namanya Diary Papa. Nah di sini gue pengen ngungkap atau masuk explore lebih dalam, gue pengen ngerasain dan pengen tahu seperti apa sih perjalanan para papa ini, dari level yang terendah sampai big boss nanti di perusahaan-perusahaan yang besar, kita samperin mereka. Di hari Senin itu juga kita akan mencoba menjawab komen-komen dari papa-papa di rumah. Jadi kalau ada masukan, ada komentar, ada papa-papa pengen membahas apa tentang fenomena, tentang kondisi, masukin aja, komen aja, ntar kita akan bahas di situ, kita akan coba dalemin. Kemudian yang kedua adalah di hari Jumat atau akhir minggu kita akan coba masuk di hobi papa. Jadi di situ gua akan membahas tentang musik, gua akan rilis album-album atau single-single musik Bunge and the Papa di hari Jumat. Kemudian kalau ada cover-cover kita juga akan rilis di hari Jumat. Dan mungkin workshop-workshop dari teman-teman musisi tentang alat musik, aransemen dan lain sebagainya kita bisa ada di Jumat. Dukung terus, support, like, comment and subscribe channel Bunge and the Papa buat para papa dan para penggemas papa-papa.